Semanggakan ingkang munggah nang panggung sepindah malih sekali lagi kepada Bapak Ustaz Abdul Rahman, kepada Bapak Ustaz Yanto Marianto, kemudian kepada Bapak Budi dan Bapak Dimin beserta Bapak Jasrin, kula semanggakan naik panggung. Monggo matang para sepuh, kepada para sepuh monggo. Jumatan Bapak Budi, okay. Cuma nggak akan menggah panggung. Jumatan Bapak Niyadi, monggo hingga menggah di panggung. Bapak Kuat, kalau cuma nggak akan monggo. في الشروق وفي الغروب نور يهدي العصات ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نور يهدي العصات ربنا الهادي الودود فضله من الوجود عفو خير الوجود فارتجي عدوم الردو لا إله إلا الله لا Ya Mustafa dan
sahbi ajmain amma ba'du
yang terhormat para alim ulama, para kiai, para haji wal hajjah, para ustadz dan ustazah, dan yang saya hormati bapak dan ibu, pemuda dan pemudi, dan yang saya banggakan santriwan dan santriwati TWA Baitur Rahman, dan yang saya hormati ketua pelaksana yakni saudari Muhammad Sayyidan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya ya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersolawat bersama tanpa ada halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Solawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita ke jalan yang benar. Selanjutnya saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini, adapun susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, pembacaan solawat Nabi. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, pembacaan adia ulami. Acara yang keenam, pembacaan doa dan penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniya wa'ala kulli niyatun soliha ila hadratin Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Fika Subadio. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasulullah
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. يَا Acara yang ketiga, pembacaan sholawat Nabi yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Abdul Rahman. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang ucap salam suaranya kencang, insya Allah malam ini akan dicatat oleh Allah kebahagiaan dunia wal akhirah. Saya ulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah gitu dong, pelit amat. Alhamdulillahil qawiyul sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsyuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, khalaqal khalqa lihikmah wa tawa alaiha والنعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سيدنا ومولانا محمد
kalau cinta Nabi sambutannya harus keras. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillahi al-karamah wal-baraka bishafa'ati Rasulillah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa ba'ad. Al-Mukarram yang saya hormati aparatul, yaitu Bapak Koko dari Kapolsek, mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiat pada malam ini berjubahku sehingga bisa hadir pada kesempatan malam ini karena beliau cinta dengan sholawat. Alhamdulillah wal karom, para alim ulama, para sesepuh, para wini sepuh, para kiai, para ustadz dan para haji wal hajah, para santriwan dan santriwati, para bapak-bapak dan para ibu-ibu, dan juga para adik-adik yang saya cintai. Kesempatan pada malam ini, izinkanlah hamba ini di depan hadirin bapak-bapak sekalian yang hina ini ingin berwasilah sedikit atau banyaknya, masalah sedikit atau banyaknya tentang bagaimana adanya maulid Nabi. Betul? Kata Allah pernah berkata, Muhammadun syukruhu fardun lil umami. Muhammadun syukruhu, bersyukur adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun syukruhu, bersyukur adanya baginda Nabi, dan bersyukur kita mengadakan maulid Nabi. Fardun, wajib, maka hukumnya lil umami, kita sebagai umat memeriahkan adanya, memperingati lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata, barang siapa yang mengikuti acara maulid Nabi, di sini adalah Riyadul Jinan, taman-tamannya surga. Barang siapa yang berkumpul bersolawat, kata Allah, wa in tawallaw fa'lamu annallaha malakum ni'mal maula wa ni'man nasir, sunnatul awwalin. Wa in tawallaw, apabila kita berpaling, fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha, sesungguhnya aku, kata Allah, maulakum, penolongmu. Siapa sih yang ditolong oleh Allah? Ni'mal maula wa ni'man nasir, dan Allah itu adalah pelindung, sebaik-baik pelindung itu adalah Allah. Sunnatul awwalin, orang yang cinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan al-mukarram, yaitu saya banyak ribuan terima kasih pada tokoh masyarakat dan agama yang berjubahku sudah membantu aktivitas kegiatan acara maulid Nabi ini yang selalu didorong, dimotivasi oleh para pemuda dan pemudi yang ingin menyongsongkan kegiatan ini dengan acara pada malam ini maulid Nabi. Mudah-mudahan tidak ada suatu halangan apapun. Dan saya banyak ribuan terima kasih kepada Bapak Haji Jasmani yang telah meluangkan dan melonggarkan, memberi harapan untuk tempatnya kita tempati dengan untuk acara maulid Nabi. Semoga beliau dalam keadaan sehat wal afiat dan juga selalu tambah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah hadir pada malam ini, mudah-mudahan Allah mengampuni atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang selama ini dari kita lahir sampai sekarang ini, mudah-mudahan Allah menghapus segala dosa-dosa kita yang sudah kumpul pada malam ini memperingati acara maulid Nabi. Hadirin
Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sebelumnya bersolawat, izinkanlah saya berwasilah sepatah dua patah. Banyak ribuan terima kasih para jamaah, para pemuda yang begitu bersemangat untuk mengadakan acara ini tanpa harus dimusyawarahkan, tanpa harus untuk dipikirkan, berbicara melalui berbicara, alhamdulillah Allah mengkabulkan. Oleh karena itu saya memberi suatu himbauan kepada masyarakat, apapun itu niat kebaikan, jangan menjadi kecemburuan sosial. Apalagi tujuannya untuk memperingati Maulid Nabi, kita harus introspeksi diri dan kita harus sadar diri bahwa kita adalah mengharapkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun tanpa harus diundang. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Man kana ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, maka nanti di akhirat di surga bersamaku. Untung apa rugi? Ibu-ibu pengen mandi surga ora? Ibu-ibu pengen melebu di surga ora, Bu? Nak melebu di surga, Bu? Insya Allah jangan kita lupakan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang di muka bumi ini untuk supaya umat-umatnya selamat dunia wal akhirat. Dan mohon maaf atas segala keterbatasan pelaksanaan ini, karena dana yang saya kumpulkan ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang tadi awal mulanya ingin mengundang Habib supaya menjadi motivasi Kuala Penet ini menjadi ramai cinta solawat, ternyata begitu dihitung-hitung dananya empret, alias dananya tipis. Jadi terpaksa di depan saya mohon maaf atas segala kekurangan saya dan keterbatasan saya, inilah sebatas kemampuan saya, tidak lebih daripada itu. Dan tak lupa kita haturkan kepada junjungan agung Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Beliau satu-satunya yang akan menyelamatkan umat di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan pada malam ini Desa Margasari Kuala Penat selalu cinta kepada baginda Nabi, selalu cinta solawat kepada baginda Nabi. Tanamkanlah hati kita cinta kepada baginda Nabi, sesuai dengan Nabi memperjuangkan untuk umatnya bagaimana mempertahankan hidup nyawa taruhannya. Al-Qalbul Mutayam Bitohan Nabi, tanamkanlah hati kita kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu saya mohon atas segala sedekah dan infaknya kepada hadirin yang telah pada hadir malam ini. Mudah-mudahan infak bapak-bapak dan ibu-ibu hadir yang telah pada malam ini mudah-mudahan menjadi berkah, menjadi catatan bagi malaikat untuk dunia wal akhirah, sekecil apapun sedekah yang kita berikan. Mau takum bisodako tiwa doa, barang siapa yang memberikan sodako untuk kepentingan agama, maka sesungguhnya itu akan menjadi doa. Tapi doa belum tentu menjadi sodako, tapi sodako itu sudah menjadi doa. Jadi oleh karena itu izinkanlah saya di sini untuk bersolawat kepada jamaah dan juga para hadirin. Mudah-mudahan selalu tertanam cinta kita kepada baginda Nabi. Ayo mari para panitia untuk penggalang dana mempersiapkan agar supaya keringanan hadirin tamu undangan atau yang para hadir pada malam ini. Semoga pada malam ini bapak dan ibu mau bersedekah, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma shalli ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
semua. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi.
acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama kepada Bapak Koko, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita bersama masih bisa berkumpul. Yang jelas atas rahmatnya, atas hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan saat ini masih memberikan kita kesehatan, sehingganya sampai dengan saat ini kita bisa berkumpul di sini dan melaksanakan acara Maulid Nabi. Yang saya hormati para sesepuh agama untuk Desa Margasari ini, khususnya di Dusun 10, kemudian Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang hadir untuk meramaikan acara Maulid Nabi ini. Ya Alhamdulillah, dengan adanya acara seperti ini, harapan kita semua, kita dapat meningkatkan keimanan kita, sehingga kita semakin yakin dan semakin mantap untuk dapat meningkatkan ketakwaan kita dan menjauhi semua larangan-larangan yang ditentukan, apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, harapan kami, ini tadi mohon maaf agak merevisi sedikit Pak Ustadz, mohon maaf ini ya, karena sekarang seragam saya udah biru, bukan lagi coklat, udah bukan dari Pak Kapolsek lagi sekarang. Sekarang sudah jadi tetanggani panjenengan semua. Bapak Ibu sekalian, masyarakat tetanggaku, karena kantorku sekarang di sini, apabila ada keluh kesah apapun terhadap apa namanya kejadian-kejadian, baik itu di seputaran kita ataupun di wilayah laut, jangan sungkan untuk komunikasi dengan kami. Karena kami ini juga tetangganya jenengan. Kami ada di sini juga karena jenengan. Kalau nggak ada wilayah laut itu juga, kami nggak ada di sini. Kalau nggak ada nelayan, kami juga nggak ada di sini. Ya, artinya apa? Kita sama-sama. Ada keluh kesah dari panjenengan, kami bisa bantu, kami insya Allah akan bantu. Dan kami juga di sini dalam hal melaksanakan tugas, itu juga butuh bantuan dari panjenengan semua. Kalau tidak ada bantuan dari panjenengan juga, namanya kita ini sama-sama manusia punya keterbatasan. Tentunya tugas dan kewajiban kami sebagai aparatur kepolisian, khususnya di wilayah perairan, juga tidak dapat terlaksana. Jadi itu tadi Pak Ustaz, mohon maaf, ini udah ganti seragam, jadi tetangganya sampean di Polair sekarang. Gitu. Kembali lagi tadi, ya kembali saya ulangi, ya Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini, semoga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kedepannya ini kita dipermudah karena kita sudah semakin menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi, kemudian rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ke depan kita dipermudah untuk segala urusannya, baik rezekinya, baik niatan apapun dari dalam diri kita masing-masing, yang tentunya pasti berbeda-beda, tapi karena Allah Maha Kuasa dan kita juga berupaya menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi, rasa iman kita kepada Allah, semoga Allah membalaskan kebaikan kita ini dan memberikan apa yang diinginkan oleh kita semua. Amin Allahumma amin, amin. Selanjutnya mungkin kalau terlalu panjang juga ya bosan mungkin ya Pak ya, apabila ada tutur kata saya kepada bapak-bapak atau ibu-ibu ataupun para sesepuh agama Desa Margasari ini, dari tutur kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan sedoyo semuanya, saya mohon maaf atas khilaf saya itu. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala muridnya wa zin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan la rabiya baba ya bada amma badu.
Hadratul Mukramin, para alim, para ulama, para ustaz, para haji, wabil khusus Al-Mukarram Al-Habib Munjir atau Bapak Ustaz Jasrib yang saya hormati. Wabil khusus kepada guru kita Al-Ustaz Abdul Rahman atau Bapak Ustaz Abdul Rahman beserta keluarga dan Bapak Ibu, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Selawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang mampu membawa umat dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yakni agama Islam. Al-qalbu mutayyam bi ta'an nabi, tanamkanlah hati kita, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berdirinya saya di sini sebagai sambutan ketua panitia akan menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, khususnya untuk desa Kuala Penat sudah menyisikan sebagian rezekinya dan para tokoh agama, para tokoh dan para masyarakat Kuala Penat yang sudah menyumbangkan rezekinya demikian untuk acara malam ini, yaitu acara Maulid Nabi, acara Maulid Nabi dan bersolawat bersama. Kami ucapkan banyak ribuan terima kasih. Mudah-mudahan dijadikan ladang pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dari segi tempat ataupun penyambutan kurang berkenan, kami mewakili segenap panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan khususnya kepada pemudi kita Majelis Baitur Rahman yang saya cintai dan yang saya hormati, semoga kedepannya lebih baik lagi. Semangat! Semangat! Dalam kesempatan ini, saya Muhammad Saidin mengucapkan banyak terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menyelenggarakan santunan untuk acara Maulid Nabi malam ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dan semoga Allah memberi rezeki kalian dan membuka pintu rezeki kalian. Semoga sehat selalu. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
Thank you.
Ismail.